الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين يعني رحمة الله سليان. Saya merayu agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Sempena Hari Integriti Nasional 2023 yang akan disambut pada 5 November setiap tahun, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Integriti Pendukung Kekuatan Ummah. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, integriti menurut Islam merujuk kepada satu daripada cabang-cabang iman. Perbincangan berkaitan dengan integriti dalam Islam kerap kali dikaitkan dengan konteks amanah dan itqan, iaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Terdapat dua ciri orang yang beriman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah al-mukminun ayat 8: walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Merujuk kepada maksud ayat tersebut, Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga dan memelihara amanah dan janji yang diberikan kepadanya, janji yang diberikan dengan sebaik-baiknya sama ada antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama manusia. Sebagai orang yang beriman, janganlah kita mengkhianati amanah dan janji kita, terutamanya janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan melanggar larangannya atau mengabaikan perintahnya. Begitu juga dalam konteks perhubungan sesama manusia, segala perkara yang diamanahkan dan janji yang dilafazkan mestilah dilaksanakan dengan sempurna, sama ada dalam hubungan kekeluargaan, bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat menekankan sifat amanah dan itqan dalam bekerja sebagaimana sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila mengerjakan satu pekerjaan dia melakukan dengan itqan, iaitu bersungguh-sungguh. Riwayat Imam At-Tabarani. Dalam maksud hadis ini juga, Islam menitikberatkan supaya umatnya sentiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dengan amanah, rajin dan memegang nilai kebaikan yang tinggi, termasuk mengamalkan integriti pada setiap masa dan setiap kerja. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, kisah dan contoh nilai integriti yakni amanah yang boleh diteladani adalah melalui dari kisah Nabi Yusuf AS. Baginda merupakan seorang rasul yang terkenal dengan kemampuan untuk melakukan perancangan ekonomi dan kewangan negeri Mesir, yang mana pada ketika itu baginda menawarkan diri kepada Raja Mesir untuk menjawat jawatan bendahara negara kerana yakin dengan amanah dan kewibawaannya dalam menjalankan tugas tersebut. Ini jelas digambarkan dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 55: qala ij'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi iaitu Mesir, sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui akan cara mentadbirnya. Apa yang kita dapat pelajari daripada kisah Nabi Yusuf AS ini adalah baginda bersedia berkhidmat
bukan kerana mengharapkan jawatan mahupun kedudukan, akan tetapi demi untuk menjaga kemaslahatan dan bagi memastikan pentadbiran negara dapat ditadbir dengan baik berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan Qudwah Hasanah. Baginda sentiasa menitik beratkan elemen amanah dan berilmu dalam menguruskan serta menjaga khazanah negara. Pastinya ini merupakan satu daripada aspek penting yang perlu kita amati dalam konteks masyarakat, negara dan dunia pada hari ini. Sudah sewajarnya dengan contoh nilai terbaik yang ditunjukkan dalam Al-Quran melalui kisah-kisah para Rasul dan Nabi, nilai integriti seperti amanah dan adil sepatutnya ditanam dan diserap menjadi satu sikap yang sebati dalam diri kita semua. Sebagai umat Islam yang mempunyai ketertinggian kepada pengamalan nilai dan akhlak yang terpuji, sepatutnya ia lebih terselah dalam bentuk perlakuan bukan sahaja kelembutan peribadi, akan tetapi kemuliaan akhlak dari sudut kejujuran dan kebertanggungjawaban. Hadirin sekalian, pembudayaan nilai integriti merupakan satu sifat terpuji, yakni sifat mahmudah yang harus diterapkan dalam kehidupan seorang insan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa mengamalkan dan menunjukkan contoh ikutan yang terbaik kepada umatnya seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, iaitu dalam masa susah dan juga senang. Tanpa integriti seperti tidak beramanah dan tidak berlaku jujur serta sentiasa bergelumang dengan sifat mazmumah dalam diri seorang itu, ia akan menyebabkan kedudukannya terjejas di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah akan mendapat kecelakaan di dunia dan di akhirat. Akibat sebagaimana diceritakan melalui satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma semasa zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana selepas tamatnya peperangan Khaibar, beberapa orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada sahabat yang telah gugur syahid, fulan itu telah syahid, fulan itu telah syahid, sehingga sampai kepada seorang lelaki yang mereka kata fulan itu telah syahid. Tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda yang bermaksud, sesekali tidak, sesungguhnya aku melihatnya di dalam neraka kerana jubah yang dicurinya. Riwayat Imam Muslim. Walaupun hanya perlakuan tidak jujur dan tidak amanah mengakibatkan seorang itu tidak terlepas dari azab dan hukuman di atas perbuatannya itu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sambutan Hari Integriti Nasional yang disambut pada setiap 5 November saban tahun adalah bertujuan untuk memupuk kesedaran bukan sahaja dalam kalangan pejabat awam, malah di setiap lapisan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dan integriti secara berterusan. Oleh itu, sudah masanya nilai integriti menurut Islam diterapkan dalam kehidupan kita seharian agar menjadi pendukung kekuatan bagi setiap individu, terutama dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan dan membudayakan nilai integriti bagi membentuk semangat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai ketamadunan yang tinggi. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, kita harus mengambil beberapa pengajaran dan intipati, iaitu yang pertama, integriti, jujur dan kepatuhan adalah prinsip-prinsip syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, ingatlah amanah itu sangat berat, maka peliharalah sebaik-baiknya. Jika khianat akan diazab dan diseksa dalam neraka. Ketiga, umat Islam hendaklah berusaha menjadi insan yang mengamalkan akhlak mulia agar dapat meningkatkan nilai diri, keluarga, masyarakat dan negara menuju ke arah yang lebih diberkati serta diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sesiapa yang beramal saleh dari lelaki ataupun perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik, yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.